Oke, jika kalian menemukan kotoran lebah di daun seperti ini. Nah, ini masih kuning ini. Kalau masih kuning seperti ini, berarti lebahnya masih ada. Nah, ini di daun muda masih kelihatan kuning. Lihat. Ini kotoran lebah apis cerana ini. Kalau kotorannya sudah ketemu seperti tadi, kita tinggal mencarinya di bagian sini atau sini. Oke, kita naik ke atas tebing yang tadi. Nah, itu sarang lebah apis cerananya ada. Oke, ini sarang lebahnya, kita bongkar langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak nyengat. Nah, ini sarangnya udah kelihatan. Oh, dia nyengat nih sengatannya nih. Gak apa-apa lah. Nah, jika kalian menemukan lebah yang galak seperti ini, kita itu saat mengambil sisirannya harus pelan-pelan. Jangan ada gerakan yang buat mereka kaget. Karena itu akan menyerang kita. Ambil aja pelan-pelan ya, seperti ini. Kalau masih galak bisa dengan cara diasapi. Ini sarang pertama. Masih putih, itu ada bipolen. Ada telur juga tuh, masih kecil belum menetas. Oke, kita ambil sarang yang kedua ini. Entah ada madu atau tidak, tapi akan saya ambil untuk dimasukkan ke dalam kotak ini lebah. Wah, ini sarangnya masih muda nih, lembek. Nah, lihat telurnya masih muda seperti ini. Sarang ketiga ini ambil dari dalam pelan-pelan. Jangan sampai rusak ya, karena untuk disimpan di frame yang ada. Nah, seperti ini dipasang di frame. Yang keempat ini. Ini telur bagus ini. Ratu masih aktif. Kelima ini. Madunya masih sedikit nih karena di daerah saya masih paceklik ini. Ini sarang yang keenam nih. Dan ini sarang yang ketujuh. Ini sarang yang kedelapan ini. Nah, sisiran telur yang tadi kita ambil, kita pasang ke frame seperti ini. Karet. Langsung pasangkan karet agar sisiran lebah tidak jatuh. Setelah semua sisiran terpasang, tinggal mengambil koloni yang ada di lubang tadi tanpa harus mencari ratu, karena ratu akan ikut sama koloni yang lebih banyak. Jika ingin mencari ratu, bisa di bidang datar yang seperti ini. Tapi karena saya gak mengambil ratu, jadi langsung saja dimasukkan koloninya semua. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.